mencari orang pembersih WC. Dan awalnya saya lakukan itu dari hari pertama sampai hari ketujuh saya tidak menemukan Pak Haji. Enggak ada. Enggak ada. Tapi saya tidak putus sampai di situ. Saya tetap lanjutkan sampai saya harus mendapatkan. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Alhamdulillah dapat terus dan dapat terus. Jadi setiap jalan pagi entah 1, 2, atau 3, atau 4 saya alhamdulillah mendapatkan orang pembersih WC. Dan alhamdulillah hajat saya, hutang saya lunas. Alhamdulillah sudah lunas Pak Haji. Alhamdulillah. Ibu melakukan apa tuh, contoh pembersih WC dikasih berapa, ya. Terus ngomong-ngomong pembersih berapa, ngomongnya apa, kok bisa utangnya lunas, coba ibu melakukan apa tuh, ngasihnya berapa, ucapnya berapa. Saya ngasihnya ke pembersih WC itu semampu saya Pak Haji, jadi satu orang itu kadang saya kasih 100, kadang 200, dan saya minta, saya ngasihnya ke orang pembersih WC itu cuma, Pak, ini ada rezeki buat Bapak. Saya mohon hajat saya diaminkan, itu saja. Bukan, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji untuk ibunya yang sudah diberikan pada kami. Amin. Nanti praktekin ilmu kucing ya. Ya, nanti saya terangin. Ya.